Nih, perkampungan banget sih. Tuh, bakar rumput, cuy. Bakar rumput, rumput dibakar tuh. Waduh, 5 derajat lah, pantesan dingin anjir. Masuk hutan belantar gua, cuy. Jangan-jangan keluar ini nih. Bisa bahaya nih kalau keluar macan kan. Itu kan gunung Sasageo nih. Biasanya ada babi hutan, cuy. Serem. Gua bisa dimakan sama zombie-zombie yang ada di rumah ini, cuy. Aduh, ada polisi. Dingin banget ini, udah masuk nih ke hati ya kan. Aduh. Ini yang lu mau lihat nih tuh, pegunungan kayak gini ya kan tuh. Tuh kayak gini tuh. Oh, kaki kanan gua udah bahaya nih, cuy. Keram nih. Gokil. Yo, halo semua, kenalin gue Eka. Selamat datang di channel gua. Yuk, cuy. Bisa kalian lihat sendiri ya kan, sebelah kiri udah gunung, cuy. Gunungan, gue pengen naik gunung, cuy, hari ini, cuy. Jadinya, cuy, udah jam berapa nih? Udah sore. Sore pokoknya. Udah sore, cuy, pengen naik gunung lah. Cuy, bisa lihat, cuy. Bisa kalian lihat nih, udah pegunungan nih. Pegunungan banget ya kan tuh, perkampungan lah istilahnya tuh, perkampungannya tuh di bawah tuh. Ini perkampungan tipis-tipisan lah sih lah, nggak perkampungan banget ya kan, perkampungan tipis lah pokoknya. Itu juga belum paham jalanan sini sih, baru pertama kali nih kesini nih. Pertama kali aja sih jadinya sih. Dadah dulu lah. Oke cuy, kalau di gunung kayak gitu cuy, dadah cuy. Kalau di gunung ya kan, kalau udah masuk ke gunung udah beda hawanya, hawa dadah ya terus apa? Apa sih nama bahasa Jepang itu, yae cuy, jadinya cuy, yae, yae gitu ya kan, yae cuy jadinya, dadah sesama rider yang saling apa berpapasan gitu jadinya cuy, selam hati-hati di jalan gitu ya kan, istilahnya kayak gitu cuy, kalau kata apa? Kalau kata orang Jepang kayak gitu sih. Udah di kaki gunung sih, kita masuk ke gunung yang benerannya nih. Dadah lagi cuy, dadah. Enak banget sih ya kan, disambut ya kan, kayak gitu. Harus sambut sih, jadinya sih, dadah ya kan. Nih dadah lagi sama bapak-bapak ini cuy. Kayaknya gak bakalan disambut cuy, bye-bye, dadah. Oke cuy. Enak cuy ya kan, enak ya kan. Rame juga kalau di gunung ya. Tapi masih dingin sih masalahnya nih. Masih dingin gini ya kan, udah pada ke gunung aja ya kan, gile. Pemandangannya udah gunung banget, masalahnya itu udah kaki gunung banget, kan kanan kiri gunung gitu ya kan, gunung daun gitu, naik ke puncak gunung ya kan, tinggi sekali. Kalau di sini beda lagi model rumahnya cuy, nggak kayak yang di komplek itu ya kan, tau lah yang udah melihat mah, yang udah ngeliat video gue mah tau lah, beda rumahnya tuh cuy, rumahnya udah gedong ya kan, gede banget gitu, tanahnya luas, harta warisan orang tua. Tuh enak cuy pemandangannya tuh, yang request sawah tuh, ini sawah Jepang cuy. Ini sawah Jepang ya kan, tuh nyuruh gua ke apa, ke pedesaan mau ngapain sih ya kan. Kyoto apa nih, kapan sih ke Kyoto ya kan, kapan aja lah, jangan sekarang pengen ke yang deket aja dulu lah, ini juga nggak terlalu jauh kok. Tuh cuy, ada yang bakar-bakaran cuy. Tuh kayak di Indonesia cuy, ada yang bakar-bakaran cuy. Tuh. Baru ngeliat kan lu tuh. Tuh, bakar rumput cuy, bakar rumput, rumput dibakar tuh. Bakar rumput dibakar cuy di sini tuh. Anjay. Jalan. Dadah lagi cuy, ada rider lagi nih. Dadah lagi cuy. Dadah, papa dadah. Mangguk dia kan, mangguk gitu. Jalanin aja terus lah cuy, jalanin apa adanya ya kan, jalan ke depan jangan ke belakang cuy. Oke cuy, inget itu cuy. Spion boleh ada dua cuy, tapi jalannya ke depan cuy. Lu boleh lihat ke belakang cuy, tapi lu tetap fokus sama yang di depan cuy. Oke enggak tuh, anjay, mabar gila. Aduh gila, gua kalau udah ke gunung-gunung gini wangsitnya itu keluar terus cuy, gila cuy. Wangsit ya kan, wangsit banget ya kan. Wangsit banget apaan sih anjir. Wangsit banget pokoknya lah. Aduh, silau lagi lah. Aduh, matahari kenapa kau ada di depanku? Aduh, gila ini maci, bakal nggak kelihatan ini maci. Aduh, mataharinya
mataharinya tapi anget sih, bener sih, kalau kena matahari gini anget banget sih, anget banget gitu, anget gitu. Sepertinya gue udah mulai kedinginan sih, pundakku udah mulai dingin. Masalahnya nih angin udah apa, ininya udah tembus banget sih ke pundak gue nih sih asli. Hei pak, istirahat pak, woi. Ini ada kalinya sih, kalinya bersih banget ya kan. Kalinya bersih banget tuh, aduh gile. Mungkin lurus aja lah terus sih, lurus aja terus lah, ngikutin anginnya kan. Tahu kemana ntar tembus saya kan, bisa pulang apa enggak ya kan, aduh. Ini maaf banget ya, agak kebut ya cuy, masalahnya dingin cuy, udah sore ya kan, ntar gua kemalaman nyasar ya kan, gua bisa pulang dong, aduh ngeri, anjay. Aduh, miring-miring dulu lah tuh, miring banget cuy tuh, padahal badan gua yang miring ya kan. Ini perkampungan banget sih. Kita kapan-kapan kita belusukan lah. Ini udah karena udah sore aja nih. Udah sore dingin banget ya kan. Gue pengen sekilas aja lah. Sekilas sih. Sekilas. Yang penting gue udah tahu daerahnya di sini ya kan tuh. Di sebelah kanan juga tuh. Kanan perkampungan banget tuh. Perkampungan banget sih asli. Perkampungan banget. Bisa tuh, bisa masuk lagi ya kan. Enak. Kenapa nih? Kenapa sih? Aduh, dingin banget lagi lah. Aduh, masa di depan gua ada mobil sih, nggak asik banget ya kan? Gua nggak bisa ngeliat pemandangannya sih. Honda Shift, Honda Shift lagi kan, Suzuki Shift sih jadinya sih. Superman dulu lah, Superman dulu sih. Enjoy aman cuy, enjoy aman. Oke pak, mari pak. Enjoy aman, kan masih di perkampungan kita. Kita masih di perkampungan, enjoy aman kan. Tadi habis kena lampu merah. Yang di kampung aja ada lampu merahnya, gila. Berhenti juga pula. Gimana ini, aduh sepi banget. Lagi ya kan, udah gak ada bapak-bapak yang bawa motor nih. Udah gak ada bapak-bapak yang bawa motor nih. Gak bisa dadah-dadah nih kalau kayak gitu ya kan. Apa mereka di atas apa gimana. Wah, udah ada sekolahan kayaknya nih. Bukan ya? Biasanya kalau yang hijau-hijau gini sekolahan nih. Bukan ya? Ah, bener tuh, sekolahan kan tuh. Lihat tuh, sujuran tuh. Sujuran gila. Aduh, kena lampu merah cuy. Kampungan tuh, lihat aja cuy, enggak ada yang nyebrang cuy, lihat ya. Enggak ada yang nyebrang kan? Enggak ada yang nyebrang, enggak ada siapa-siapa. Oke. Oke, dikasih jalan duluan cuy, gua cuy. Gak ada yang nyebrang cuy, oke cuy, gak ada yang nyebrang kan, tuh gak ada yang nyebrang tapi gitu cuy, berhenti, gak ada papan, gak ada polisi, berhenti cuy, lihat tuh di depan juga berhenti ya kan. Dikasih jalan gua sama Swift ya kan, ingin lagi, ayo jalan lah, dadah, hei terus cuy, dadah terus lah pokoknya lah kita mah, yang penting dadah ya lah. Dingin sih asli cuy. Aduh ada orang lagi lah. Ada orang cuy. Orang. Wih serem banget elang cuy. Anjir dingin banget. Dingin sampai hati cuy asli. Padahal udah punya istri. Dingin banget ya kan. Dingin banget. Butuh kehangatan seseorang istri pun. Udah punya istri di rumah cuy. Aduh. Wah dingin banget gila ya. Jangan turun salju aja lah, serem gua kalau turun salju tuh gila. Bye. Lagi miring di bye-byein goblok. Jangan jatuh dia. Miring-miring aja terus selalu lah. Waduh 5 derajat lah, pantesan dingin anjir. 5 derajat naik motor 80 km/jam tuh. Wah, gile. Di Indonesia 21 derajat aja udah dingin banget ya kan, gak pakai jaket. Ini gue kalau habis bensin di sini gimana ya? Ambil sih. Gue apa nih? Bang lu nggak jelas bang, bodo amat. Kenapa lo emang kedinginan gak cuy? Gue kalau kedinginan nggak jelas sih asli. Otaknya udah konsep ya asli. Aduh, dingin banget ya kan. Waduh,
Waduh, ini jalanan licin cuy, hati-hati. Tiba-tiba jalanan licin kan, kampret kan. Mau bunuh gua apa gimana lu? Tiba-tiba basah gini jalanan. Mantep banget dah. Kita pulangnya lewat jalanan tol aja sih. Pulangnya naik tol lah, anjir. Gak kuat ini mah. Gak kuat. Pulangnya naik tol sih. Aduh, ini jalanannya dingin lagi. Dingin lagi apa? Becek lagi lah. Aduh, masuk hutan belantar ya gue cuy. Jangan-jangan keluar ini nih. Bisa bahaya nih kalau keluar macan kan. Anjir. Macan putih gitu ya kan. Macan Kemayoran apa macan utara cuy. Anjay. Persija Jakarta. Aduh. Wah, dingin banget sih gile. Ini mah gile ini. Abis hujan apa gimana sih di sini anjir? Kakiku jadi dingin. Ini kayaknya jalan memang dijalani nama Dani Pedros ya cuy. Eh cuy, bukan cuy, Dani Kapambuti ini mah sekarang. Enggak, kayaknya ada cuy yang di video yang Honda yang Dani Pedros yang di gedung Jepang tuh. Itu gua cuy yang jalannya sebenernya, anjay. Bukan gua yang canda. Canda Dani, ya kan tak gua ya tadi. Aduh, akhirnya turun juga cuy. Wah, dingin banget. Dingin banget sih, udah kampungan banget nih. Kita belok kiri lah. Udah capek, kita ke Sanda lah, Sanda. Udah depan banget tuh masalahnya tuh, gunungnya tuh. Gunungnya di depan banget, bahaya. Bahaya sih kalau ke gunungnya terus sih. Bisa wow gitu ya kan. Sini aja sih, miring banget sih gila tuh. Waduh, 40. Bahaya, tutupin sih. Bahaya ya kan, 40 maksudnya gue jalan 80 ya kan. Aduh, sekolahan nih, SD apa SMP. Gede juga ya kan, padahal di kampung. Gak di kampung sih, pedesaan. Sama aja. Pegunungan. Kaki gunung cuy, kaki gunung banget ya kan. Gunung Sasageo nih, Sasayama sih tadi namanya sih, Sasayama bukan Sasageo cuy, Sasayama. Wah, enak nih mataharinya di depan. Aduh, hangat banget ya kan. Aduh, kehangatan seorang matahari ya kan. Anjay, mantap banget jalanannya gila. Ini baru jalanan nih cuy, enak nih. Gak ada kilometernya lagi, enak lah. Padahal di depan ada matahari, bahaya banget nih. Bahaya banget, silau, anjir, gak kelihatan jalanannya. Gak kelihatan jalanannya, oke, mantap. Perkampungan lagi cuy, slow, masih ada di kampung gua. Masih ada di kampung, belum keluar kota. Anjay, keluar kota. Gak boleh cuy, mudik cuy, PSBB ya kan. PSBB di Jepang gimana kabarnya? Sabarnya, santai aja cuy. Gimana nih, enakan nih, kiri ya. Kiri, oke, kiri cuy. Kadang-kadang kiri itu lebih asik cuy daripada ke kanan cuy. Karena jalan yang tidak baik itu adalah jalan yang baik sebenarnya cuy. Oke cuy, anjay. Oke, masuk ke Sanda cuy. Masuk ke Sanda kita, slow aja. Masih di kawasan gua. Anjir, kawasan gimana? Baru juga jalan pertama kali. Baru juga jalan pertama kali cuy kesini cuy. Kawasan gimana? Ini kalau ada mobil di depan tiba-tiba gue bisa meninggal nih. Slow. Widih, udah di kaki gunung banget nih. Widih, miring banget ya kan. Badannya doang. Padahal sih emang miring banget. Tapi bilang aja badannya doang. Biar gak dikatain sombong. Apaan nih? Tanahnya merah gini ya kan. Aduh, kuping gue udah berdengung nih sih. Bahaya nih. Bahaya nih, hilang, bisa kehilangan konsentrasi secara tiba-tiba nih gue cuy. Jadi masih mantap lah. Nanti WP kapan gimana nih? Makan. Gile, kampung banget lagi, gunung banget cuy. Gunung banget asli. Pegunungan banget ya kan. Jalanannya, ih gila cuy. Udih, kalinya gila banget, gak ada airnya. Beku apa gimana ya kan. Kali ini gak ada air ya cuy. Udah pantat udah menggigil nih anjir.
Mantep gue udah ngomong berapa kali, udah menggigil. Aduh, masuk ke mulut lagi menggigil. Bibir gue dingin sih. Ini mobil mau gimana nih? Mau berhenti apa mau gue? Enggak nih. Mau berhenti apa mau enggak nih mobilnya? Mau ngasih gue jalan apa enggak nih? Gimana nih mobil? Gimana mobil? Mau ngasih jalan gue apa enggak? Mau ngasih jalan gue apa enggak mobil? Enggak mau. Enggak mau. Oke, masih. Makasih pak. Oke. Dikasih jalan sih biasa. Biasa kalau motor itu dikasih jalan cuy. Dia tahu dia itu lemot ya kan. Anjir, dikasih jalan bilang lemot goblok. Dia tahu dia itu pelan cuy. Kalau motor kan bisa sit 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 gitu ya kan. Jadi ya mau apa? Apa sih namanya? Aduh lupa lagi namanya. Saling menghargai cuy jadinya sama sesama pengendara ya kan. Enak sih saling mengendarai. Saya menghargai kan. Weh. Jadi enak tuh dih, gunung banget nih, gunung banget sih. Jadi hati ya, nggak berhenti hati ya, maaf banget nih. Ya. Kalau misalkan tiba-tiba malam ya kan bener sih, udah ngomong dua kali nih, udah ngomong dua kali nih, dua kali cuy, dua kali. Lu gitu mincunya ada berapa ya kan? Mantep banget lah. Gile, biring-biring aja cuy kita mah, biring-biring di batas normal cuy, anjay. Ini, aduh, ada mobil tiba-tiba gue bisa masuk bilang ke situ cuy. Aman, oke, enjoy aman, aman enjoy ya kan. Ih, seneng gue kalau enjoy aman terus ya kan. Aduh, kuping gue aneh ya kan, biasa masuk gunung cuy, masuk gunung kupingnya aneh cuy. Nggak ada babi kan ya. Biasanya ada babi hutan cuy, serem. Jepang babi hutannya banyak cuy. Enjoy aman cuy. Wah, kuping gua bener. Oke, 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 oke. Kuping gua bener, bisa denger lagi. Tadi udah abis gila cuy. Enggak itu banget apa kayak kemasukan angin gitu. Kemasukan angin gitu kuping gua. Dingin banget masalahnya ini. Mantap lah pokoknya lah ini jalanan lah. Senang gua nih. Apa nih? Pada apa ya? Aman, enjoy. Enjoy aman. Oke, masih di kota. Kota bukan, kampung. Masih di perkampungan cuy. Oke, masuk lagi kita ke perkampungan ya kan. Udah ada papa ya kan. Mana nih sanda, sanda kiri. Oke cuy, kita masuk kiri cuy. Kalau udah keluar kota juga naik tol cuy, pulang cuy. Dingin anjir. Bener cuy, gue pengen naik tol cuy. Jalan 80 aja udah miring-miring banget cuy. Lebay banget ya. Oke, 50 aman cuy. 50. 50 80 aman cuy lah. 50-80 aman, oke. Aduh, gile. Apa sih yang pengen diliatin dari sini ya kan? Coba komen di bawah ya kan. Nyuruh gua ke kampung terus ya kan. Apa sih yang pengen diliatin coba tuh. Gak ada apa-apaan cuy, cuma ada pohon di kiri, di kanan sawah ya kan. Di sini rumah ya kan, itu pohon kering ya kan. Apa sih yang mau kalian liatin cuy? Apa sih yang mau kalian lihat dari sini ya kan? Coba di komen di bawah ya kan. Aduh, pengen lihat gua kedinginan doang ya kan, suruh ke kampung apa ke hutan suruh ke gunung ya kan. Dingin banget ini, udah masuk nih ke hati ya kan. Aduh, sepi amat Jepang, rasa jalan punya gue ini, rasa negara punya gue ini asli, gua doang yang jalan ya kan. Aduh, bibir gua udah mati rasa kayaknya nih. Bahaya nih kayaknya nih. Bibir gue udah mati rasa tapi gue masih ada di daerah kampung cuy. Gue harus keluar dulu dari sini baru gue minum cuy. Masalahnya berbahaya sekali sini cuy. Gue bisa dimakan sama zombie-zombie yang ada di rumah ini cuy. Anjay. Zombie-zombie gila. Zombie-zombie ini serem-serem ini masalahnya cuy. Kapan pula aja yang enjoy aman ya. Kapan pula yang enjoy aman cuy. Jangan kebut-kebut banget loh. 80 aja aman cuy, masalahnya 50 cuy. Kalau cepet aja bahaya cuy. Ada orang Jepang yang lemes ya kan, seperti yang gue udah bilang di video-video berikut yang kemarin-kemarin tuh. Aduh full lagi nih, gigi 6 cuy, gila gigi 6 jalan 90 doang. Kintil-kintil. Udah mulai kedinginan gue cuy kayaknya cuy.
udah mulai kedinginan banget nih. Aduh, masalahnya kaki bahaya cuy. Aduh, kaki kalau udah mati rasa ya bisa jatuh gua. Kalau tangan sih masih bisa digerak-gerakin gitu ya kan, kalau kaki ya kan harus digerakin gini gitu, di atas-atasin gitu ya kan. Gokil. Aduh, ada polisi cuy. Enjoy aman cuy, 60 aja, 60 enjoy aman. Bahaya nih polisinya ya kan, biar kata polisi ciprut gini ya kan. Kalau misalkan itu ya bisa ketilang juga gue ya kan, gak enjoy aman ya kan. Lanjut 80 lah, 60 enjoy aman cuy. Aduh, pantat gue panas, gile. Pegunungannya gila banget tuh. Ini yang lu mau lihat nih tuh, pegunungan kayak gini ya kan tuh. Tuh kayak gini tuh. Tuh, ada tangan gua tuh. 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 Nih sama apa nih? Perumahan kampung nih tuh. Tuh, perkampungan tuh. Perkampungan ninja nih cuy nih. Ninja lu, bisa jadi ninja lu kalau sini cuy asli. Ninja dingin banget ninja. Mana ninja? Aduh. Untung gue pakai celana yang tahan angin ya kan tuh. Bisa lo lihat sendiri tuh. Angin bisa terbang tuh jadinya cuy. Angin tuh bisa terbang sup gitu ya kan. Aduh, dingin banget lagi ya kan. Aduh, kaki kanan gue udah bahaya nih cuy. Kram nih. Kram cuy, masalahnya udah berumur gue. Cuy. Udah berumur jadi gampang kram cuy. Kram banget gitu ya. Gampang kram, gila. Wih, mobil apa nih? Wah, anjir. Gokil, mobil jadul. Gue kira mobilnya tukang tahu, ternyata bukan. Akhirnya cuy, kita bisa kembali lagi cuy ke kota kayaknya nih. Tapi harus melewatin terowongan dulu cuy. Aduh, baterainya habis.